Selamat pagi, kita mau siap-siap jalan-jalan ke taman. Pakai masker dulu. Si mama nggak ikut, dia lagi ke pasar sama tetangga. Jadi kita jalan sama Arka, sama suami, dan papa. Nggak pakai masker. Masker Christmas dari Popo. Kencengan nggak? Let's go, kita mau jalan pagi bersama papa Wewe dan papa aku. Kelupaan pakai topi. Tiap hari pakai topi karena silau. Jadi ketinggalan deh. Semalam aku tidur jam 12 malam gara-gara ngeliatin TikTok yang ada dua sisters suka nge-review makanan mahal gitu, seru banget. Yang bikin aku lama liat TikToknya gara-gara banyak orang yang remake videonya, bikin parodi. Cewek-cewek ini tuh kayak nadanya khas gitu loh. Nadanya kayak mari kita coba, adik aku suka banget gitu-gitu nada. Pagi ini aku pakai baju beli di bazar Pick Even, murah banget loh, satu set ini atasan sama bawahan. Ini ada details pinggir-pinggirnya. Ini cuma 129 atau 139 gitu deh. Ini bahannya kayak rayon gitu. Ini lecek gara-gara aku gantung, udah dipakai kemarin, pakai lagi. Lumayan bagus, pinggirnya detailsnya ada gini. Good job. Setiap pagi kita selalu ke rumah ini melihat tupai. Nyanyi tupai, Arka nyanyi dong. Kau xiao song su. Song su you. Rang wo. Su lai you. Rumah ini banyak banget nanam terong. Terong. Dokong situ terong lagi. Jadi kemarin pas jambore, jam belanja horenya Shopee jam 12 sampai jam 1 kemarin, dia promo belanja berapapun free ongkir. Jadi kemarin aku di Shopee itu beli bibit terong. Moga-moga bisa hidup kalau nanam di rumah. Kuning. Apa yang kuning? Truk kuning. Arka mau cari truk kuning. Setiap hari Arka selalu harus melihat truk kuning. Truk sampah daun. Bisa muter. Yang mana? Bawa kamu dari ini sasis. Lihatnya seru banget sampai jongkok-jongkok. Lihat apa sih, Kak? Aku mau ngelesin Arka berenang kok. Masa kemarin tanya bulan Maret kan penuh, terus aku tanya lagi udah daftar, nggak dihubungin-hubungin, aku tanya lagi udah penuh sampai habis Lebaran. Private padahal di Pick Fit dekat sini. Kok kamu tahu nggak, Putian kemarin Cece aku makan di situ juga, habis makan dikasih voucher. Semua restoran kayak gitu tekniknya. Kemarin makan di Maystar yang di Pancoran dapat voucher, terus makan di Angke gue dapat voucher. Hari pertama mau vlogging udah jatuh ke tanah. Apakah ini pertanda tidak usah merekam?